Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispora Parekraf Papua Barat Daya meluncurkan Wonderful Indonesia Sustainable Experience Wise Trip Southwest Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim global dengan mempromosikan perjalanan rendah karbon dan mengajak wisatawan berkontribusi menjaga kelestarian alam Papua. Peluncuran Wise Trips berlangsung di Taman Wisata Alam Hutan Lindung Kota Sorong, ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Tifa oleh penyelenggara dan Forkopimda Papua Barat Daya, serta penampilan tarian adat yang bertemakan perlindungan alam. Kepala Dispora Parekraf Papua Barat Daya menekankan pentingnya kerjasama berbagai pihak untuk memaksimalkan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi dan investasi di sektor pariwisata. Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dengan penerapan konsep ekonomi sirkular di Papua Barat Daya. Program Wise Trips diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pariwisata rendah karbon. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.